Halo bro-bro Pak Nih, selamat datang di channel saya. Mohon maaf banget ya bro, sekarang jarang upload videonya karena Pak Nih Kenjo lagi sedikit sibuk ngerjain pesanan hardscape dari kalian-kalian yang order ke sini. Ya maklum sih, Pak Nih Kenjo masih ngerjain sendirian, bahkan ngerawat aquascape sebanyak ini juga masih sendirian ya bro. Nah, di video kali ini aku bakalan nge-review salah satu aquascape yang tak bangun mungkin hampir 1 tahun ini ya. Aku ngumpulin partnya satu persatu karena untuk harga akuarium lampu itu cukup mahal bro. Aquascape-nya yang mana, kita langsung gaskan aja ke aquascape yang ini. Let's! Oke, Bro Pak Nih. Nah, untuk akuarium atau aquascape yang bakal tak review kali ini adalah aquascape yang ini, Bro. Jadi aquascape ini itu sedikit cerita ya. Aku ngumpulin equipmentnya hampir 1 tahun ini untuk membeli kabinet, membeli akuarium, dan membeli lampu. Ini budgetnya aku udah menghabiskan hampir 10 juta, Bro. Itu masih kurang CO2-nya ya. Nah, kira-kira seperti apa? Kira-kira apa aja yang dipakai untuk equipment kali ini? Kita langsung review satu persatu ya, Bro. Oke, yang pertama kita review mulai dari akuariumnya dulu ya. Untuk akuariumnya di sini aku menggunakan akuarium OptiClear ukuran 90x45x45. Ini dari SD ya, Bro. Nah, ini untuk estimasi harganya itu sekitar 1,9 sampai 2 juta 100 tergantung lokasi sih biasanya. Tergantung yang jual juga. Cuman ini kemarin beli sekitar 1,9an, udah beberapa bulan yang lalu. Nggak tahu sekarang naik atau enggak, mungkin estimasi sekitar 2 jutaan lah. Nah, setelah itu untuk meja, di sini aku menggunakan meja kabinet seperti ini. Ini dulu aku beli dengan ukuran 90, lebar 45, tinggi 1 meter karena ini stylenya style berdiri ya. Untuk dilihat sambil berdiri tanpa duduk. Nah, ini harganya 1,8 juta. Kalau sekarang mungkin enggak tahu sih. Biasanya beda lokasi, beda
harga ya. Terus untuk lampu di sini aku menggunakan lampu dari Chihiros WRGB 2 Slim. Ini harganya 2.300.000. Untuk lampunya ini aku menggunakan gantungan lampu seperti ini dari Junlamp. Ini sekitar 350.000. Setelah itu untuk filtrasinya aku menggunakan filter DIY. Nah, seperti ini filternya. Ini aku beli sama media sama stainlessnya juga itu 650.000. PH-nya 2000 liter per jam. Oke, jadi untuk equipment yang aku pakai kurang lebih rinciannya seperti ini ya, bro. Total untuk equipmentnya. Nah, setelah itu kita akan membahas untuk bagian dalamnya atau isinya ya. Jadi nggak semua yang simpel itu murah ya, bro. Tergantung equipment yang kita pakai juga sih. Nah, kita akan membahas dari substrat. Kalau kalian nonton di awal video tadi, itu pastinya langsung jadi hardscape ya, karena video awal itu hilang, bro. Maklum bikin ini tuh sekitar 2 bulan yang lalu, jadi filenya itu kadang kesingsal, ada juga yang kehapus dan lain-lain lah. Pokoknya tak jelasin lagi supaya kalian nggak bingung. Untuk substratnya di sini aku menggunakan Neo Soil 16 liter. Nah, plus ada juga Neo Media itu sekitar 2 liter sebagai rumah bakteri. Ini untuk substratnya, terus sama Neo Medianya ini habis sekitar 950.000 untuk ininya. Terus untuk pasirnya aku menggunakan pasir dari EDA. Ini kalau nggak salah namanya La Plata San kalau nggak salah ya. Yang gambarnya seperti ini. Ini harganya sekitar 60.000 untuk 1 kilonya kalau nggak salah. Kalau bisa cek ini aja ya harganya berapa coba. Nah, jadi substratnya sama pasir. Terus setelah itu untuk batu. Ini batu aku menggunakan batu hampir mirip batu turli ya. Tapi kalau di sini nyebutnya itu kayak bojastun. Ini aku beli batunya sekitar 300.000. Nah, untuk batunya 300.000. Terus untuk tanamannya aku untuk bagian background yang panjang-panjang seperti ini. Ini aku pakai namanya Vallesneria natan. Ini salah satu tanaman yang low CO2 juga. Jadi bisa kalian rawat tanpa injeksi CO2. Ini kemarin aku beli sekitar langsung rimbun ya, langsung banyak itu 150.000. Jadi langsung tak rimbun sekalian. Kalau misalkan kalian pengennya dikit-dikit tuh bisa, nanti ini cepat banget tumbuh ya, karena ini buat konten tak dibunuhin sekalian supaya cepat tayangnya ya. Oke, setelah itu aku pakai kriptoklorin. Ini kriptoklorin Wendy Green. Kemarin aku beli ada beberapa kripto ini, ada yang besar yang kecil. Ini habis 50.000 untuk kriptoklorinnya. Terus untuk untuk boce palandranya, ini aku boce palandra daun air kemarin beli sekitar 6 seperti ini ya. Nah, untuk harganya ini itu sekitar 50.000. Jadi untuk boce palandranya aku habis 300.000. Terus untuk tanaman lainnya mungkin cuma 20.000-an lah. Nah, tuh 20.000. Sagittaria subulata cuma buat selip-selipin aja ya. Ada juga boce palandra ya mungkin sekitar 20.000 untuk tanaman tambahannya. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya untuk rincian isiannya, kurang lebih seperti ini. Ini belum sama ikan nih. Nah, untuk ikannya ini estimasi sekitar 150.000. Ini pakai ikan manfish, ada ikan serpae yang warnanya merahnya serpae. Terus ini kalau nggak salah guppy kohaku atau apa ya ini ya. Terus ada juga rainbow. Nah, ini sekitar 150.000-an untuk ikannya. Jadi totalnya untuk dalamannya itu segini ya, bro. Nah, lumayan juga ya. Jadi nggak semua yang simple itu murah ya, bro. Ya tergantung dari cara kita bermain aja sih. Cuman aku pengen dari dulu pengen punya aquascape seperti ini, yang akuariumnya rapi, lampunya juga yang bermerek. Setelah itu kelihatan adem kayak gitu kan, kelihatan ada kabinnya kita mewah, bro. Apalagi ditaruh di rumah kalian itu akan kelihatan mewah dengan spek seperti ini ya. Wajar lah, ini mungkin habis hampir 10 juta ya. Ini belum sama CO2. Nah, untuk settingan kali ini tuh aku nyeting low CO2, bro. Dalam artian itu bisa tanpa injeksi CO2. Akan tetapi lebih bagus lagi di CO2 supaya lebih subur lagi tanamannya ya. Nah, kayak gitu untuk ini cakep ini. Ini buat apalagi besar ya, besar seperti ini 180 cm.
ini dibikin tema yang kayak gitu tuh kayak hijau banget gitu loh, kelihatan kayak wah cakep banget ya. Yes, gimana untuk video kali ini? Semoga menjadi inspirasi buat kalian ya. Nah, sebenarnya Pak Nek Kenjo tuh sekarang lagi sibuk ngerjain project-project untuk setting-setting aquascape bro. Jadi yang tak sebutin tadi itu hanya harga bahannya aja ya. Itu belum termasuk harga jasa, harga pengiriman juga. Nah, pokoknya itu cuma harga bahan yang tak sebutin pembelian online. Linknya mungkin tak taruh di deskripsi. Kalau misalkan kalian butuh silahkan kalian itu. Apa itu? Mau belanja, monggo silahkan. Oke, buru-buru Pak Nek, kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Video review singkat aquascape simple yang bikin adem. Semoga membantu kalian dalam bermain aquascape. Semangat terus. Masih terus aquascape Indonesia. Dadah.